banget Bapak Ibu. Semangat ya di masa Indonesia masih belum masih baik. Kita masuk ke sesi kedua dengan Ibu Nuni Sulistia Idris dari pengajar BIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Ibu Nuni. Terima kasih Bu Kaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kalau ditanya apa kabar jawabannya selalu baik. Kalau sedang batuk baik, cuma agak batuk. Itu budaya kita, kebiasaan kita. Ibu dan bapak, teman-teman sekalian, senang saya bertemu dengan teman-teman semua. Ini saya di sini mungkin ya bisa melihat semua. Nama saya Nuni Sulistiani Idris. Sehari-hari saya mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Kebetulan diamanahi mengurusi kebipaan di UPI. Kebetulan juga di Jawa Barat diamanahi oleh teman-teman untuk menjadi komandan di APP BIPA Jawa Barat. Mengenal BIPA ini cukup sejak 93. Ini teman-teman enaknya disapa apa? Bapak, Ibu, atau adik-adik? Apa senangnya? Jadi nyebut saya Mbak ya? Kalau di Jawa Barat kami sebutannya Akang dan Teteh. Iya, jadi mohon semua Akang dan Teteh. Tapi kalau di sini, ini Jakarta. Kakak Ade, oh berarti Ade-Ade ya? Apa kabar Ade-Ade? Jadi tertawa. Ya kakak, kalau kita ke Matahari udah disebutnya kakak. Saya sudah setua ini udah disebutnya kakak. Pesan GoFood gitu juga kakak. Ya kakak sebentar ya. Sahabat-sahabat BIPA yang tercinta, senang setiap pertemuan saya selalu bertambah teman, bertambah sahabat, bertambah relasi katakanlah ya. Tapi yang paling penting bertambah sahabat yang mempunyai satu minat yang sama. Nah, di antara sahabat-sahabat ini, dari mana yang paling jauh? Surabaya. Ada yang lebih jauh dari Surabaya? Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Yeah. Oh, bagus. Ada lagi Sumatera sana ada? Padang. Dari Istekan pengen Sumbar. Udah? Oh, bukan udah, berarti abang. Dari Medan. Medannya? IAIN Sumatera Utara. Keras. Tapi kok senyumnya gak kayak orang Medan? Saya ada pantun deh, teman. Siang-siang, makan rujak siang-siang. Enaknya pakai kerupuk. Teman-teman sudah makan siang. Hati-hati serangan ngantuk. Oke, sip ya. Baik. Saya diamanati panitia punya waktu sampai pukul setengah lima dengan ada jeda untuk kudapan. Ya, kita atur sedemikian rupa karena pelatihan ini tentang pengembangan materi. Kita tidak akan banyak di teori, tetapi bagaimana mengembangkan materi berbicara, tentu saja dengan waktu yang singkat. Tapi saya percaya teman-teman bisa. Ya.
tolong jawab pertanyaan saya, siapa yang dari kependidikan? Jadi supaya tahu tujuan instruksional itu apa. Yang dari kependidikan ada? S1, S2 kependidikan ada? Yang dari non kependidikan sisanya? Alias tidak berpendidikan kan? Kalau tidak jangan tersinggung ya. Artinya karena kalau yang namanya pengembangan materi ini pendidikan banget ya. Kalau jadi guru BIPA itu tidak hanya nyeplos gitu kemudian ajarkan suka-suka ya, tidak. Apalagi kalau teman-teman mau ikut daftar seleksi pengajar guru BIPA yang diadakan oleh Badan Bahasa. Ada yang mau ikutin? Ada ya, kuncinya ya. Jadi harus bisa membuktikan, biasanya menyiapkan perangkat pembelajaran. Teman-teman harus bisa buat RPP, rencana program pembelajaran, lesson plan-nya. Tapi tidak asal lesson plan, harus sesuai dengan BIPA ya. Dan itu bukan hal yang sulit. Selama kita mau belajar, pasti bisa. Ada yang bukan dari Indonesia di sini? Tidak ada yang mengatakan, bukan dari Indonesia? Ya, maksudnya, jurusannya bukan. Dari tapi negara dari Indonesia. Indonesia. Saya kaget, bukan. Ya? Artinya selama teman-teman ini bangsa Indonesia dan mengenal bahasa dan sastra Indonesia, itu sudah jadi modal. Tetapi modal tidak akan bertambah kalau orang sudah bilang digolakkan, ditambah. Harus ditambah ya, jangan modal kembali modal ya. Modalnya sedikit-sedikit itu tidak bisa, harus ditambah. Jadi teman-teman sudah punya intuisi sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Penutur asli kan? Jadi bahasa Indonesia bagi penutur asli dimana ya? Tadi itu bukan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Saya buat materi sangat sederhana. Kita akan bagi begini. Beberapa menit, mungkin setengah jam, itu kita teori. Berikutnya setengah jam itu berarti sampai setengah tiga saya akan teori. Berikutnya satu setengah tiga sampai satu jam. Berikutnya teman-teman bekerja dalam kelompok menyiapkan materi materi ajar berbicara, kemudian nanti ada istirahat sebentar, dan nanti presentasi apa yang hasil dibuat di kelompok tadi. Kalau bisa semua presentasi, kalau tidak nanti perwakilan ya, kita coba. Setuju kalau begitu? Ya. Telinganya sakit tidak? Dengar ini atau lembek tanpa tanpa ini definisi materi ajar yang sederhana saya buat ya, karena tadi kan banyak yang tidak berpendidikan ya, jangan singgung gitu ya. Buat materi yang mudah dipahami, jadi kalau secara teori ya ada bahan ajar. Bahan ajar itu dibagi ada buku ajar, ada materi ajar. Nah, kalau buku ajar sama seperti buku-buku pelajaran, ya. Pelajaran. Nah, itu bukan yang akan kita sebut, kita tidak di sana. Kita di materi ajar. Jadi lebih sempit lagi. Materi ajar sempitkan lagi untuk pertemuan. Ya. Ini yang mau daftar ke Badan Bahasa, kalau sekarang sudah tidak ada PPSDK, Pusat Pemahaman Strategi Diplomasi Kebahasaan sudah tidak ada, sudah dilebur masuk ke Pusat Perlindungan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa di bawah Kadani. Sekarang Bu Emi sudah tidak menjaga pengembangan. Ya, Anda harus tahu apa Badan Bahasa sekarang ya. Karena pasti ada pertanyaan apa yang Anda tahu tentang Badan Bahasa. Makasih. Dari saja ini informasi. Kita akan masuk ke materi ajar ya, jadi lebih sempit untuk pertemuan. Nah, kita coba begini,
materi ajar, karena saya diminta berbicara, materi ajar berbicara BIPA adalah materi pelajaran yang disusun secara sistematis. Apa maksudnya sistematis? Berurutan, sesuai urutan apa? Ya, kurikulum. Siapa yang tahu kurikulum BIPA? Maaf saya kok kayak ngajar ke mahasiswa ya. Siapa yang tahu ada kurikulum BIPA? Sudah adakah kurikulum BIPA? Sudah. Kita kenal dengan apa? Yuk kita sharing ya. CMR bukan apa itu kalau menyerupai reference language itu untuk bahasa-bahasa di Eropa. Kita adaptasi untuk BIPA. Jadi teman-teman ya, awalnya kita gunakan CFR, Common European Framework Reference Language itu. Tetapi itu kan untuk bahasa asing, ya. Sehingga ada hal yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Sejak 2017, CFR itu diperbaiki oleh para ahli BIPA, para pakar BIPA di Indonesia ini, kita membuat standar kompetensi lulusan. Mbak Aida sudah kirim ya di sudah. Grup peserta ya, ada ya? Saya kirimkan Permendikbud 27 ya, tahun 2017. Sekarang kalau kita mau mendirikan lembaga BIPA, mau mengajarkan BIPA, mari kita besarkan apa yang kita buat. CFR itu buatan orang lain, ya. Dan ada hal-hal yang tidak cocok dengan budaya kita. Ya, yang kita gunakan adalah SKL, Standar Kompetensi Lulusan. Sehingga kalau CFR itu hanya 6, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dalam SKL istilahnya kita tidak begitu, tetapi BIPA 1, BIPA 2 sampai BIPA 7 sebenarnya sama, ya, hanya diadaptasi. Jadi yang C2-nya itu dibagi dua dalam BIPA kita. Jadi BIPA 1, BIPA 2 itu BIPA dasar, BIPA 3, BIPA 4 itu BIPA menengah, BIPA 5, 6, 7 itu BIPA lanjut. Bukan BIPA mahir ya, tidak ada BIPA mahir, ya ada lanjut. Kalau mahir, saya sendiri tidak mahir berbahasa Indonesia. Kadang-kadang ada salah. Sistematis tadi sesuai kurikulum. Ya. Lanjutkan. Yang digunakan guru dan siswa. Jadi harus ada apa? Ada gurunya, ada siswanya. Siapa guru BIPA? Kita. Siapa siswa BIPA? Penduduk asing. Yang bagaimana? Coba yang. Mohon maaf, ada yang sudah mengajarkan BIPA? Sudah mengajar atau? Nanti saya berbicara terlalu jauh karena teman-teman sudah tahu. Siapa itu murid BIPA itu? Siswa BIPA itu siapa? Penutur asing yang bahasa Indonesianya bukan sebagai bahasa pertama, yang berlatar belakang bahasa Inggris. Kalau penutur BIPA-nya dari Australia, latar belakang bahasa pertama dia bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau penutur BIPA-nya dari Thailand, latar belakang bahasa dia? Bahasa Thai. Kalau dari Filipina, mungkin Inggris atau Tagalog. Kalau dari Rusia, bahasa Rusia. Kalau dari Prancis, bahasa Prancis. Jadi siswanya itu siswa yang mempunyai latar belakang bahasa yang macam-macam, ya. Terapkan di konsep berpikir teman-teman, jangan anggap semua bule itu mengerti bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris orang Prancis nggak jauh beda dengan kita. Orang
sama, gak jauh beda dengan kita. Cuma mereka bule dan hidungnya lebih panjang. Tapi ya sama ya. Tinggi yang kalau saya ya. Nah, itu ya. Nah, tadi kan ada sistematis. Kita mengenal ada BIPA 1 sampai BIPA 7. Siswanya bagaimana nih? Tadi latar belakang bahasanya berbeda. Apalagi? Budayanya berbeda, Pak. Iya. Terus yang ini kemampuannya berbeda. Jadi ada siswa yang sudah mengenal bahasa Indonesia, ada yang belum. Kalau di Australia itu mulai sekolah dasar. Ya. Saya tahu persis karena kebetulan saya mengelola kerjasama di fakultas bahasa dan sastra di UPI, mengirimkan teacher assistant ke Australia setiap tahun. Jadi selalu ada permintaan fresh graduate, sarjana-sarjana baru, untuk menjadi guru bantu. Mereka setahun di sana, digaji sesuai standar Australia. Dan pulang ada yang dipakai untuk menikah, ada yang sukses. Saya senang sekali setiap bulan. Pokoknya lihat murid-murid sukses, senang, bahagia. Ya, itu dari SD tuh, ya. Ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada di Australia. Perguruan tingginya juga ada. Di Monash University ada. Di Sydney University ada, mereka punya studi Indonesia, Indonesian Studies. Dan mereka pelajar, itu ya, yang saya tahu di dua perguruan di Australia. Jadi artinya berbeda-beda. Di Moskow itu menjadi, apa ya, program studi sih bukan, ya, tetapi bagian. Jadi ada program studi bahasa-bahasa Mongolia dan Asia. Nah itu pada bahasa Indonesia di sana. Karena di Universitas Negeri Moskow ada fakultas namanya ISAA. Di sana dipelajari kurang lebih 32 bahasa. Mahasiswa yang terbanyaknya berbahasa Indonesia. Jasa presiden kita. Pernah tahu sejarahnya? Soekarno pernah tahu? Sekitar tahun 55-56. Coba nanti mungkin salah ya untuk tahunnya. Presiden kita pernah diundang oleh presiden kita. Dulu bukan Rusia ya, tapi Uni Soviet. Diundang untuk ke sana, ibu kota Rusia, Soviet belum di Moskow, waktu itu masih di Saint Petersburg. Ya. Pak Karno, presiden kita, untuk baik saya akan datang satu bulan tidak dengan bahasa Indonesia, ya. Dengan bahasa Inggris mungkin, atau jangan-jangan dengan bahasa yang lain. Kalau bahasa Rusia saya tidak tahu, Pak Karno bisa tidak. Dan oleh saya akan datang ke sana, tapi perlu dua syarat. Syarat pertama, beliau ingin makan al-bukhari, sufi muslim. Mohon maaf yang non muslim ya, ini bercerita sejarah saja. Makam al-bukhari harus difungsikan atau dibersihkan sebagai makam sufi. Jadi harus bersih. Dan yang kedua, masjid yang sekarang dilalui masih biru tersebut difungsikan sebagai tempat ibadah orang muslim. Karena dulunya jadi gudang senjata. Dan dengan negosiasi itu luar biasa, kemudian dan diterima. Dan Pak Karno datang ke sana. Dan sejak tahun itu, kan di sekitar tahun 50-an, bahasa Indonesia mulai dipelajari di sana. Yang pertama di Rusia itu di Universitas Petersburg. Mulai di sana, jadinya Pak Hapto dan sebagainya, ada sekilas. Itu sekilas. Ya. Nanti saya bisa cerita sampai malam. Hobi gitu, BIPA itu ya. Itu dari siswa ya. Tadi kemampuannya berbeda, apanya lagi yang berbeda? Budaya kan sudah. Tadi saya cerita, di Australia dipelajari dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi apa tuh? Usia.
Ya. Kalau sebenarnya saya pribadi belum pernah mengajar IPA untuk anak-anak, paling ya remaja lah ya, yang mahasiswa kuliah itu paling 19 tahun. Tetapi mahasiswa murid tertua saya itu umurnya 68 tahun. Jadi seorang profesor yang mau presentasi Indonesia punya waktu 2 minggu, pokoknya saya harus bisa presentasi. Jadi saya ajarilah presentasi. Ya. Saya tidak ajari dia tentang pasar, saya tidak ajari transportasi buat apa. Jadi artinya ada kebutuhan, ada usia, ya. Jadi ada kebutuhan itu apa? Tujuan belajarnya juga berbeda-beda. Ada yang untuk melanjutkan kuliah. Barangkali di perguruan tinggi teman-teman ada orang asing atau teman orang asing ya. Ada untuk melanjutkan studi pasca sarjana. Kami di UPI banyak sekali sih tidak, tetapi beberapa mahasiswa asing bahkan sampai jenjang doktoral dan sudah meluluskan doktor bahasa Indonesia dari Universitas Xi'an. Dan lulusnya lebih cepat daripada orang Indonesia. 3 tahun jadi dokter langsung orang 3 tahun berusaha 1 tahun ya. Ya, cepat betul, jadi kita kalah nih, ya. Itu siswanya saja sudah berbeda-beda. Itu harus dipahami, harus masuk di materi. Kalau siswa kita, pembelajar kita anak-anak, silakan ajarkan yang bau kanak-kanakan. Karena ini berbicara ya tentang bermain boleh, tetapi kalau orang dewasa jangan. Kalau anak-anak untuk anggota tubuh boleh ajarkan dengan lagunya Bu Kasur. Bagaimana ya Bu Kasur? Ya, atau yang muda? Dua mata saya, hidup saya satu, satu mulut saya tidak dimakan. Ini hati-hati ya. Ketika memilih materi, hati-hati betul. Jangan menjatuhkan bangsa kita seperti tadi tuh, tidak berhenti makan. Image-nya bagaimana itu? Memang orang Indonesia suka makan. Anda makan kan? Makan. Ya. Hati-hati. Kalau untuk anak-anak boleh, tetapi kita sabar. Ya. Kalau orang dewasa ya jangan itu lagunya. Silakan dipakai. Kalau mau saya putar lagu bagaimana, Mbak Aida? Ada satu. Apa? Langsung ini. Ada. Mana kabelnya? Oh ini. Nah. Tadi dengan Mas Abe sudah belajar tentang minimak ya, perkembangan materi minimak. Ketabahan mamanya gak kagetan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Masuk nggak masuk? Aduh. Thank you.
rezekinya bisa diputar, kalau tidak. Pokoknya intinya kita siapkan materi sesuai dengan usia, sesuai dengan latar belakang yang tadi. Jadi materi yang harus bisa digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang sudah mengajar berapa orang ya? Kalau belajar mengajarkan kita harus di kelas? Kebetulan karena yang belajar anak dan siswa. Tapi ada kegiatan juga kita itu. Pak, Pak dari Yusuf dan mahasiswa, mereka belajar apa? Pada saya. Dan apa? Budaya, tapi kan memang pilihan di kelas ya. Di kelas ya, beberapa kali keluar sekolah ke pasar, ke tempat sisa tanya atau ke makmur dan pasar juga. Coba ceritakan bagaimana mereka di pasar, kemudian sebelum ke pasar apakan dulu mereka? Ya, karena materinya khusus juga. Ya. Pura-pura beli, nanti ada uang palsunya dan ada barang yang harus dibeli. Tapi pura-pura jadi penjualnya, dan mereka harus beli barang tersebut dengan cuma uang yang diberikan. Lima barang sama. Kalau kami lihat sudah bisa berkomunikasi, baru kami bawa ke pasar. Kami berikan uang 10.000, baru berikan jalan. Kalau tidak, 5 macam barang. Kalau di Purwokerto masih bisa kalau jajan. Di Bandung juga bisa, pasti tergantung apa yang dibeli. Iya kan? Diajari tawar-menawar. Iya, diajari tawar-menawar. Contohnya kalau barangnya harga 2.000, uang mereka tinggal 1.300. Nah, bagaimana caranya bisa menawar? Baik, setuju kan teman-teman? Masih ada materi tawar-menawar? Ya, setuju kan sebagai bangsa Indonesia? Setuju. Ada lagi pertanyaannya, setuju kan teman-teman mengajari orang-orang asing itu menawar produk kita? Ya, guru BIPA ini model. Saya sangat emosional ya, karena guru BIPA sudah sekian lama. Dulu saya dengan ikhlas hati mengajari murid-murid saya menawar. Karena saya ibu, jadi jago nawar. Harga 10.000 bisa dapat 3.000 misalnya ya, dengan cara. Jadi biasanya kalau kita beritahu, biasanya kalau barang 10.000 itu sudah setengahnya atau 75%-nya, kan begitu. Tapi sekarang kini-kini dengan serbuan banyaknya orang asing ke Indonesia, kemudian banyaknya pabrik-pabrik asing, kemudian kalau diikuti banyak orang Korea, mahasiswa Korea, dan sesudah lulus dapat gelar sarjana mereka tidak mau pulang. Di Korea sulit cari kerja, dan mereka bekerja di Indonesia dengan lulusan yang sama dengan kita, IPK mereka lebih rendah, tapi gajinya lebih tinggi. Saya tanya masuk, berapa gaji Anda nanti? 40. 40.000 kan? 40 juta. Jadi saya tidak akan pernah mengajarkan tawar-menawar lagi. Tapi pakai logika, pokoknya uang 10.000 harus cukup beli. Mohon kalau di SKL itu ada tawar-menawar, sikapi dengan bijak. Jangan jatuhkan bangsa kita sendiri. Ini namanya wawasan kebangsaan kita, cinta pada tanah. Kita yang jangan, karena mengubah itu nanti itu sudah pernah ikut lama lagi. Untuk usaha itu aja sudah sulitnya, minta ampun itu bertahun-tahun sudah pernah ikut itu. Ya, kita saja, kita kalau orang jalan cepat pulang gitu. Nah kalau orang sudah ada bos bojong, beritahu teman, beritahu teman.
lihat keretakan begini, tetap ayo kita cintai bangsa kita. Jangan gadaikan negeri ini dengan itu beberapa dolar. Itu saja ya. Jadi ada yang bisa kita berikan, ada yang tidak. Kalau menawar, sebaiknya pikirkan dulu. Ya, boleh jual beli. Masih bisa nggak? Masih bisa. Definisinya, pengertiannya, kemudian kalau fungsinya, tampaknya ini sudah banyak yang tahu. Satu, fungsi materi ajar ini mengubah atau peran guru yang tadinya jadi sumber belajar menjadi fasilitator. Kemudian meningkatkan proses pembelajaran yang tadinya memerlukan waktu lama jadi relatif singkat dengan berbagai karakter pembelajaran tadi, banyak macam-macamnya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar, jadi harus sekaligus menjadi alat ukur. Nah, untuk siswa materi ajar ini harus memungkinkan siswa itu dapat belajar tanpa guru, walaupun kita tidak hadir ya. Materi kita dia bawa pulang, dia bisa belajar dengan materi. Anda menguasai bahasa asing selain Inggris apa? Thailand, bahasa Thai. Selamat pagi bahasa Thai. Selamat pagi. Kalau selamat malam? Sama saja sih. Budaya. Nah, ini faktor apa nih? Budaya. Jadi tidak semua tuh. Jadi berbagai bahasa, ada tipologi bahasa berbeda bahasanya. Jadi harus membantu siswa belajar mandiri, kemudian juga jadi pedoman belajar siswa. Jadi materi. Sekarang jenisnya. Jenisnya ini ada yang tidak memerlukan proyektor, akan materi pertemuan ya, foto, diagram, bacaan dan lain-lain itu boleh.
teman-teman gunakan. Ini untuk materi berbicara. Juga materi yang memerlukan proyektor, kalian dia, slide, kalian dia, ya, film, materi audio tadi dengan Mas Abi, kemudian materi video, dan materi yang menggunakan komputer. Oh, masuk? Kamu mendengarkan? Sudah? Tidak puas ya tadi? Lupa lagi lagu itu. Kalau nggak mau memang susah. Nggak mau sih. Sudah. Kita habis. Tidak mengajar atau pernah mengajar yang bukan dari pendidikan, tidak tahu namanya, tetapi sering
sering melakukan? Kalau berbicara pendekatan apa yang sering digunakan? Komunikasi. Ya. Silakan sih metodologimu apa saja ya. Tetapi kalau berbicara itu harus tampak yang tadinya tidak bisa bicara jadi bisa. Dua jam pertama itu yang tadinya tidak tahu apa-apa jadi tahu apa. Harus dari materi. Selebihnya memang dengan cara mengajar. Kita masuk di materi. Kita berdasarkan. Contoh, ya ini saya ada contoh materi sederhana. Teman-teman kan sudah dapat Permendikbud itu ya? Nah, mohon dibuka yang SKL, standar kompetensi lulusan. Di bawah ya awalnya mengapa ada Permendikbud ini, karena ini sejarahnya ya supaya tahu mengapa ada Permendikbud ini. Teman-teman yang mempunyai lembaga MIPA di Bandung tidak terlalu banyak lembaga MIPA. Jakarta juga tidak terlalu banyak, tapi berbeda dengan Jogja dan Bali ya, karena itu tujuan wisata, destinasi wisata. Mereka banyak lembaga MIPA, tetapi tidak bisa terakreditasi. Karena bisa berlanjut kalau ada akreditasi, dan mereka harus buat ke alumni. Tapi sementara itu tidak ada instrumennya. Masa lembaga MIPA diukurnya sama dengan kalau membuka khusus otomotif, sama dengan khusus jahit. Awalnya masuk di situ, karena disangkanya bukan MIPA tapi PIPA. Jadi kita ketawa, pipa. Jadi pejabat kita mendengarnya pipa. Jadi kita sama dengan bagaimana mereka konstruksi pipa itu. Jadi sehingga muncullah Permendikbud ini. Ini usaha bertahun-tahun, lama betulnya. Sudah kan? Sudah kan? Nah, kan? Itu ada. Jadi kalau teman-teman mau mendirikan, tahu misalnya nanti dapat tugas mengajar di mana, sudah tahu nih kalau untuk SD itu maksudnya di PA berapa, SMP berapa. Barangkali ada yang mengajar di SPK, ada? Oh, SPK nih ya, SPK ini dipanya di PA yang mana, walaupun misalnya menggunakan Cambridge, menggunakan Oxford, tapi tetap saja harus ada di PA-nya. Karena pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran PKN itu tidak boleh menggunakan bahasa asing. Mengajarkannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Di Bandung ada beberapa SPK, di Jakarta banyak. Bahkan ada SPK yang sudah sangat tua kalau di Bandung, yang dulu Bandung International School, sekarang Bandung Independent School, kalau Jakarta, Jakarta Independent School. Baru melaksanakan upacara brand bendera itu di semester lalu. Jadi baru menghargai sesudah pemerintah menerapkan bahwa SPK juga harus diakreditasi sesuai dengan akreditasi nasional, bukan akreditasi luar negeri. Sehingga diajarkan bahasa Indonesia, diajarkan juga PKN. Alhamdulillah. Ini Permendikbud. Kita harus tahu. Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Internasional. Jadi disebutnya oleh pemerintah SPK. Maaf dari tadi. Sekolah Perawat Kesehatan. Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi label mereka tidak boleh Sekolah Internasional. Tidak boleh. Mereka ada di Indonesia. Jadi Satuan Pendidikan Kerjasama bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi wajib mengajarkan bahasa Indonesia. Wajib mengajarkan PKN. Yes. Jangan sampai anak-anak Indonesia yang sekolah di situ tidak bisa bahasa Indonesia. Karena ada SPK-SPK yang campur sesuanya. Ada orang asingnya, ada orang Indonesia. Tapi ada juga yang orang asing sebenarnya. Boleh tanya, Bu? Boleh. Ya, kebetulan kami dari SPK School. Ah, iya. Maka saya mau tanya, sebenarnya untuk ekspa,
Kalau sementara ini bagaimana? Bahasa Indonesia biasa pakai kurikulum 2013. Berjalan nggak? Ya. Mereka bisa mengikuti. Untuk ekspat kurang. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Tidak. Sekitar. Idealnya didampingi dengan BIPA. Tapi sekolahnya mengizinkan tidak? Selama ini kita belum ada BIPA di dalam sekolah kami. Tetapi untuk yang murid ekspat karena kita pakai SPK, kalau untuk ekspat kita tidak wajib mengikuti ujian nasional. Iya, iya betul. Ya. Tetapi di sekolah kami juga bagi orang-orang, karena sekolah kami bukannya ekspat saja, tetapi ada memang orang Indonesia tetapi tidak berbahasa Indonesia sebagai bahasa ibunya. Jadi mereka kalau untuk ujian nasional orang tua kita minta surat orang tua dia mengikuti atau tidak, jadi tidak wajib. Nah makanya tadi kita nanya gimana untuk masalah anak-anak kami yang untuk ekspat dan pemuda yang bahasa ibunya yang bukan bahasa Indonesia. Kalau idealnya ikuti BIPA tetapi dengan bisa adaptasi dengan kurikulum kita. Karena dua-duanya sejalan. Namanya harus ada kebijakan juga di sekolah itu harus mengajar ini. Karena kebetulan saya juga sekarang membimbing PPL, kalau di perguruan tinggi kependidikan ada PPL, program praktik lapangan mahasiswa jadi guru. Nah ditempatkan di SPK, sambil saya sosialisasikan juga. Kemarin baru dari Stanford School, ini harus ada, kenal ya, karena kan itu jaringan SPK ini luar biasa di Indonesia. Harus ajarkan itu, tetapi karena siswanya di sana campur antara Indonesia dengan ekspatriat tadi, mereka masih menggunakan bahasa Inggrisnya. Tetapi setelah ada mahasiswa kami yang sana, diarahkan coba ada waktu khusus untuk BIPA-nya. Kemarin kepala sekolahnya mengizinkan, entah ini kalau di sekolah harus ada perjuangan. Ya. Sama-sama. Itu di dunia real, bukan dunia maya. Ya, kalau guru-guru yang suka, ya selalu kebingungan itu. Baik, ini saya ambil contoh SKL standar kompetensi lulusan berbicara BIPA 2. Ya. Kalau cara membaca kurikulum, karena untuk berbicara, teman-teman lihat di, saya tidak awali dari berbicara BIPA 1, supaya ya kenapa sih selalu harus dari satu gitu ya? Ini beda aja, terutama mudah buat bahan ajarnya, gitu aja. Ini ada kompetensinya begini nih, standar kompetensinya 3.3, tidak dimulai dari 3.1-nya ya. Mampu mendeskripsikan perasaan, latar belakang diri, lingkungan sekitar dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya seperti pendidikan, kesehatan, interaksi sosial dan hiburan. Nah, dari kompetensi ini kita harus buat materi. Tidak bisa semua gitu karena ada batasan waktu. Kemudian tadi murid kita siapa? SKL ini saya gunakan untuk murid saya yang mahasiswa. Jadi sudah dewasa. Oh, mahasiswa ya kalau S1 ya umur 20-an lah ya, 20-21. Saya ambil kata kerja operasional ini. Kalau dalam kurikulum ada istilah kata kerja operasional, artinya kata kerja yang bisa dioperasikan, bisa dilakukan. Mendeskripsikan bisa tuh, tapi mengingat bisa tidak? Orang yang ingat kelihatan dari apanya? Bisa memahami, bisa semua yang mangkut-mangkut paham. Jadi tandai nih ya awalnya, tandai dulu tuh si kompetensi ini. Saya mau coba ini mendeskripsikan, ini kan banyak nih materi, ada perasaan, latakan, saya mau coba saya perasaan, biar ramai aja pasti ya. Perasaan, terus tentang apa? Interaksi sosial. Jadi saya tanda itu ya. Dengan cara apa nanti saya kembangkan materinya? Di bawahnya ada lagi, lihat. Ada mengajukan pertanyaan. Jadi yang berhubungan apa dengan perasaan? Oh ini saya beri tanda. Sesudah mengajukan pertanyaan, ada mengungkapkan perasaan. Jadi ini secara logika, ada mengajukan
pertanyaan, ada 4 perasaan. Kalau teori kebahasaan ini apa? Kita harus ajarkan apa? Mengajukan pertanyaan, 4 perasaan. Ajarkan apa? Kalimat tanya dan kalimat. Kalau untuk menjawab pertanyaan, kalimat jawaban, kalimat berita. Kita harus ajarkan itu karena kita garis gitu ya. Kalau saya akan kemana ini? Dan interaksi sosial. Tadi saya sudah beri latar belakang ya. Murid saya orang dewasa, remaja. Ini contoh. Lalu teman-teman buat tujuan instruksional. Maaf nih teman-teman yang dari non-lik yang tidak mengenal istilah pendidikan, kita buat tujuan. Instruksional itu pembelajaran atau tujuan mengajar, tujuan belajar. Harus ada tujuannya. Tujuannya apa nih? Pembelajar mampu mendeskripsikan perasaan dengan cara mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Jadi sudah jelas nih, dia akan mendeskripsikan perasaannya, caranya bagaimana? Kuat kalimat tanya, kuat kalimat ceritanya. Nanti ini nanti ada kaitannya dengan cara mengajarkannya. Tapi fokus kita sekarang materi, ya. Lanjutkan lagi. Kalau sudah tentukan tujuan, teman-teman tentukan supaya mereka bisa bertanya, bisa menjawab, harus kita ajarkan apa? Kalimat tanya. Apa tanya pernyataan dulu misalnya. Kalau dalam linguistik kita ini disebutnya kalimat berita. Tetapi kadang-kadang orang asing bingung dengan berita dengan news. Ya, kalimat pernyataan statement. Gitu, ya. Karena ini BIPA 2, definisinya juga harus singkat sesuai dengan latarnya. Kalimat pernyataan atau berita adalah kalimat yang memberikan informasi. Dah, gak usah panjang-panjang. Contoh, harus ada contoh. Ini kalimat pernyataan, kalimat berita. Sekarang kalimat tanya, buat lagi materinya. Kalimat tanya adalah kalimat yang memerlukan jawaban. Selesai, gak usah banyak teori. Ya. Biasanya kalimat ini menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia adalah apa, di mana, kapan, teman. Biasanya dikenal adik simpan. Kalau dalam bahasa Inggris 5W, 1 H. Kalau kita adik simpan. Kenapa? Ada yang nonton apa? Lion King? Jadi ramai gitu, ya. Jadi kita gunakan jembatan keledai, kenapa jembatan keledai ya? Keledai. Nah, kemudian ini contohnya, ya. Karena kalimat tanya, jakat bertanya, menjawab, pasti ada sapaan kan? Ya tidak boleh kita mengajarkan meminta siswa bertanya jawab. Tidak kita ingatkan lagi materi, walaupun materi ini sudah ada nih sebelumnya. Tapi mengapa diulang? Karena kita bukan buat bahan ajar. Kita buat materi ajar. Jadi per pertemuan kita mau mengajar sekarang nih. Ini sudah nih dulu, ya harus muncul lagi, ulang lagi. Oke. Kita ganti. Nih misalnya, saya, Kunes. Nah ini boleh ditambah. Ada budaya nggak di kita? Kata ganti di dalam budaya berbahasa kita ada tambahan tidak? Kata ganti orang pertama coba. Ada tidak? Kalau yang Mas, siapa namanya Mas? Sesko. Kalau memanggil istri apa? Saya. Sayang, saya pergi dulu ya. Boleh. Kalau istri sayang,
pergi ke sini, pamit pada keluarga, tidak, pamitnya bilangnya bagaimana? Maaf, ke suami atau ke orang tua? Dan orang tua. Ke orang tua, ya. Pamitnya apa? Enggak. Bagaimana? Bagaimana, ya, ibu saya sih. Dia gimana bilangnya? Bunda, mbak berangkat dulu. Bunda, mbak berangkat dulu. Siapa mbak? Aku. Aku. Jadi apa? Kata ganti dalam bahasa Indonesia? Ada ciri khas tadi, tidak hanya ini, saya, aku, beta, tidaknya itu, tapi bisa mbak. Abdi. Ah, ayo pergi dulu. Dalam bahasa Inggris begitu enggak? Dalam bahasa lain, bahasa Thai. Kadang-kadang menyebut dirinya nama, kayak anak saya, bu, kakak pergi dulu, yang gede, nanti adiknya, bu, dede pergi juga, nanti ayahnya, bu, ayah pergi juga, terus ibu juga pergi. Bentar lah, jadi ada tambahan, silakan itu tambahkan. Kalau mau ada di sini di materi kita, beri catatan budaya yang mungkin tidak muncul dalam bahasa lain. Oke. Karena ini berbicara, berarti materi kita harus memfasilitasi murid kita untuk praktik. Harus pakai petunjuk, tidak boleh tanpa petunjuk. Misalnya nih, cari seorang teman untuk jadi sahabat Anda. Siapkan foto atau gambar laki-laki atau perempuan. Berbicara sesuai petunjuk di bawah ini. Temanya ini. Jadi siapkan aja tadi petunjuknya. Siswa kita suruh nyari foto atau gambar atau gurunya sediakan. Ya. Siapkan jawaban teman Anda yang akan bertanya tentang ini. Siapkan jawaban Anda, misalnya dia harus menyiapkan siapa nama pacarnya, di mana dan sebagainya. Coba yang dari misalnya sampai ke F ini. Dia jenisnya kalimat apa? Kalimat tanya atau kalimat cerita? Kalau buat materi orang asing tidak boleh typo, tidak boleh salah tanda baca. Jadi kita harus punya PUEBI, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, bukan IED lagi ya, sekarang PUEBI. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ada kok, tinggal ubah aja bahasa. Ini kalimat berita. Mengapa? Misalnya siapa nak? Lanjutan dari sebelumnya, sehingga tanda bacanya juga bukan tanda tanya tapi titik koma. Ini tanda pausa ya, sama dengan dan atau semati. Walaupun teman-teman bukan berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia, tapi tadi mengaku orang Indonesia, kecuali satu orang. Tapi mungkin ya, harus mau mengajarkan bahasa Indonesia kok ejaan sendiri tidak tahu, harus tahu. Nah, ini temannya nih. Nah, teman Anda mau
membawa foto mantan pacarnya, Anda harus bertanya. Yang tadi mantan ekspresikan ini bertanya, siapa nama pacar teman Anda? Kemudian, ya. Ini kan dia harus mengubah nih, ya. Bagaimana karakter dan sebagainya. Kemudian harus ada evaluasinya lagi. Kalau untuk berbicara, ceritakan kembali dan sebagainya. Jadi ada praktik berbicara. Ini lumayan nih, bisa cukup lama. Ini contoh materi berbicara. Kalau berbicara dalam pengajaran berbicara dengan teknik apa saja selain mengobrol begini, kan harus ngobrol. Pokoknya intinya saya kalau berbicara perlu ngobrol. Bisa berdialog, presentasi, demonstrasi, bisa diskusi, fasilitasi seperti itu. Kita masih ada waktu, sekarang teman-teman berkumpul dengan kelompoknya. Mau ubah lagi atau ngomongin tadi? SKL di pak kita itu dari pas 1 sampai di pas 7. Mau dibagi menjadi kelompok? Terlalu banyak kan? Main dihapus dulu. Ini jadi ada yang bagian membuat contoh materi di pas 1, di pas 2, di pas 3 sampai di pas 7. Sudah mager lo. Kalau mager juga tetap. Baik, kalau begitu mau kena enggak? Mau. Mau benar. Ya kalau jadi 7 gimana? Memang sih idealnya kalau berhidup sampai 7 mudah gitu, tapi kan enggak mau bergerak nih. Ini pak,
Kalau mau sambil minum-minum silakan ya. Kamu tuh kayak ya. Minuman hangat ada ya? Ada. Boleh yang belum minuman hangat bisa makan. Yeah.
Terus siapkan foto. Dan gantinya
kita keluarga ya. Foto keluarga. Iya, kan mereka suruh foto lengkap keluarga ya. Jelaskan bahwa foto keluarganya mama, adik, kakak. Apa ada kakek nenek ya, keluarga itu siapkan foto keluarga itu seorang mama. Bisa juga sih buat jadi sana. Jadi gitu ya, bapak keluarga. Iya, tapi dia bisa lebih sendiri kan. Siapkan foto keluarga ya. Kalau mau tidak ada kegiatan di dalam diajari lagi foto foto atau gambar keluarga gambar keluarga C berbicara sesuai pertanyaan ini karena ini kan modul Apakah pasangan? 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 Apakah pasangan?
bahasa keluarga. Apa itu boleh dan lain-lain dan lain-lain. Dan lain-lain bisa. Ya, hubungan dengan keluarga. Itu udah berapa? 4. 4 sama dan lain-lain. Kita menggunakan yang
Gracias.
Yeah.
ekspresif. Ada ekspresif. Thank you.
Jangan cari
paling jelas dari kompetensi tadi kan instruksi corona atau siapa tahu ini terjadi ini juga dilakukan misalnya bukan lagi itu ada virus autis sebenarnya kan satu terhadap isu seseorang itu kan saya.
Ini kok berapa tadi?